dan strike. Ya, strike. Oke, ketemu lagi dengan Akur Fishing, dan kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan umpan yang sering saya gunakan untuk ultralight fishing, yaitu minnow versus spoon. Kira-kira ikan apa yang akan kita dapatkan? Kita lihat saja video selengkapnya. Spot kali ini ada di Kepulauan Seribu, yaitu di Pulau Bidadari. Spotnya masih cukup potensial untuk kita bermain ultralight. Oke, kita lempar. Dan kita mainkan minonya. Ya, strike. Ikan apa yang kita dapatkan? Ya, ternyata ikan kerang-kerong atau ikan Juventus juga sering disebut karena warnanya yang mirip dengan kesebelasan Juventus. Untuk selanjutnya kita akan coba umpan spoon. Ya, kita lempar umpannya. Kemudian kita mainkan spoonnya dan strike. Wah, ini tarikannya cukup menarik nih. Ya, ikan apa kira-kira? Ya, ikan barakuda atau orang di sini sering sebut dengan ikan snob. Ya, memang biasanya kalau kita mancing pakai umpan spoon yang menyambar ikan-ikan seperti ini, ya barakuda atau cendro, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekarang kita semua sudah tahu ya, kalau kita main ultralight dengan umpan minnow atau spoon, ikan yang bakal menyambar adalah jenis-jenis ikan seperti yang tadi kita lihat. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe jika kalian suka video ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.